bertempur dengan gaya. Oke muridku, kali ini guru mau nge-review AUG yang udah bisa pakai chip guys. Wah gila, guru nggak bisa bayangin sih. AUG yang rate of fire-nya kenceng pakai skin rate of fire 2 itu, ditambah chip 3, gimana kencengnya guys? Udah kayak motor bore up sih guys. Yalah, kita bakal cari AUG-nya ya. Dan event baru ini ada itu ya, ada naga-naga gitu, tapi guru belum ketemu nih naganya gimana bentuknya guys. Jadi kita bakal nge-review AUG-nya dulu. Waduh. Anjir, udah dapat senjata dia. Tenang. Kalau kayak gini kita nggak boleh panik guys. Walaupun senjata kita VSS, ya pasti tusun. Oke lah. Wah, langsung ke zona akhir guys. Mantap. Kita langsung ngendok di sini aja lah ya. Cari AUG nih. Harus dapet guys. Guru penasaran sekenceng apa AUG-nya nanti. Anjir, masih banyak orang pula. Beri aku senjata dong. Oke, lumayan. Hip. Bah, terbang dia. Aduh. Awas jatuh. Apa sih? Bentar. Buat kalian yang mau top up, guru saranin kalian top up di lapakhuda.com, guys. Karena di sini tuh tempat top up terlaris, aman, murah, dan pastinya terpercaya di Indonesia ya. Nah, di Lapak Huda ini menyediakan semua kebutuhan top up game favoritmu, guys. Mulai dari FF, ML, PUBG, Farlight, 8 Balpul, COD, dan masih banyak lagi ya. Di sini tuh pelayanannya cepat dan ready 24 jam, guys. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal cari Lapak Huda di browser kalian. Kalau udah, pilih game yang mau kalian top up. Nah, di sini guru mau top up Free Fire ya. Oke, langsung aja kita masukin user ID, nomor WhatsApp, dan jangan lupa masukin kode promo Raja Ngendok, guys. Nah, supaya kalian bisa dapat diskon pada saat pembelian top up gamenya. Untuk pembayaran, wah, kalian jangan khawatir. Karena di sini lengkap banget, guys. Kalian bisa bayar lewat OVO, Dana, ShopeePay, dan lengkap pokoknya ya. Nah, jadi tunggu apa lagi, guys? Buat kalian yang mau top up, langsung aja ke lapakhuda.com ya. Gasken. Orang perang di mana dah? Coba kita naik lagi. Anjir. Ini skill Spider-Man guru kok sangat membagongkan ya? Padahal biasanya guru jago lah guys, udah kayak Funny ML biasanya. Wah, oh, ini perang di parabola ini orang-orang nih. Ini kita samperin dulu. Rasain kau. Nah, tuh kan. Anjir. Perang di parabola pantesan kayak nggak kelihatan di mana ya? Wah, tapi udah habis, guys. Pada orang di bawah sana. Buset, berisik banget transformer lewat, guys. Oh, itu dia. Meninggoy. Anjir, nickname-nya. Bentar, kita harus cari AUG sih. Si biawaknya lootingannya apa ya? Nggak ada. Buta. Kena jumpsuit headshot pakai parafal nggak tuh? Gila, one shot doang parafal guys. Kayaknya dia nggak pakai helm sih. Waduh, nyari kemana AUG ya? AUG nggak bisa dibeli kan?
Oh ya, sekarang updatean baru grapple hook bisa dibeli ya guys ya. Tapi bisanya di Kalahari doang. Coba aja bisa di semua tempat, bah. Auto ngendok gaming sih. Nah, itu dia. Pas banget kita kesini ya. Nah, tadi guru kan nggak tahu ya awal-awalnya guys. Pas guru dapat AUK, terus guru beli chip lah tuh kan, beli chip. Ada orang guys. Guru beli chip 3 biji. Pas mau di-upgrade kok nggak bisa ini, kocak. Ternyata chipnya tuh keluar kalau kita ngedamage musuh pakai ini guys. Nah contohnya ada musuh kan, ini kita damage dulu nih. Tapi nggak tahu ya sampai harus sampai berapa damage itu biar keluar chipnya. Hop, hop, hop. Waduh. Nah. Kalau udah full, keluar chipnya satu ya. Lihat guys. Ini udah chip satu nih. Dan sekarang udah bisa juga guys masang air masang glowwall di mobil. Kalau dulu kan nggak bisa tuh. Pasti kalian sering mati ya kan? Kalau dekat mobil nggak bisa masang glowwall. Guru juga sering guys. Eh, mana tuh? Oke, chip satu ya. Nah itu ada lambangnya tuh guys dekat chipnya. Kalau kuning-kuningnya full, chip kedua keluar tuh. Lihat tambahkan. Aduh. Kenceng banget ya. Kenceng tapi kayak malah. Hah, akurasinya malah makin burik, guys. Gimana ini? Ep. Wah, kena perfect shoot kode. Mantap. Gila, kenceng banget sih guys nembaknya, baru chip 1 loh. Karena emang udah kenceng sih. Tapi akurasinya jadi jelek, cuk. Lihat. Pelurunya banyak keluar, tapi yang masuk ke badan dikit. Oke, ada chip 2. Meninggoy. Lihat, pelurunya keluar 5. Yang kena ke badan cuma 2, guys. Saking kencengnya ya. Ternyata terlalu kencang juga tidak bagus, guys. Tapi mungkin kencang kayak gini jarak deket mantep sih. Ini udah setara MP40 sih, guys. Kalau chip 3 nanti. Gak ada orang nih. Coba ya, ini chip yang ketiga agak lama kayaknya nih ngumpulinnya. Di atas dia. Waduh, di belakang ada orang pula. Kalau kita ke parabola bisa nembak sih. Aha, kita ke parabola aja guys. Nah ini masih di atas nih bio ini. Oke, ini lihat ya. Cilup. Loh? Kok hilang? Kemana dia? Olah di prank cuk. Eh, baku hantam dia. Udah deket. Oh my god. Dapat satu. Lumayan. Oke, kita manggil adup dulu guys. Yang ketiga agak lama kayaknya nih ya. Lihat masih dikit banget kuning-kuningnya guys. Ntar ya, guru lagi mencari thumbnail, guys. Dapat M60. Tidak. Kita kali ini akan menggunakan... ada biawak ngeluting nih.
Manis sekali. Hai. Kelas guys. Ini skin ini rate of fire-nya 2 loh, ditambah chip 3 ini bah. Enak sih, cuma kayak recoil-nya lebih lebih apa ya? Lebih nyebar gitu, guys. Oke, kita tinggal stay di sini sih. Musuhnya tinggal 4 ya. Kayaknya nggak nyampe chip 3 ini udah boya sih ini. Anjay. Pede banget boya. Wah, dapat peredam, guys. Lihat. Lihat tuh, guru ada chip 4 biji tapi nggak bisa di-upgrade kan? Nggak laku chipnya, guys. Berarti ini AUK nih chipnya mandiri ya. Ini nggak bisa chip yang dibeli-beli itu, guys. Wah, tinggal 2. Waduh. Nggak jadi chip 3 dong ini. Coba kita pantau dulu ya. Kemana sih biawa-biawa nih? Ini duel ngendok sih ini kalau main solo kayak gini, guys. Ngendok di mana kau biawa? Sepertinya dia di bawah kita, guys. Nah, di bawah ini. A few moments later. Zona emang kecil. Wah. Oh, perang dia, perang dia. Mana, guys? Oh, di bawah itu. Itu dia. Pinter naik. Boya. Waduh, gagal chip 3, guys. Tapi keren sih. Rate of fire-nya tambah kencang, cuma kayak recoil-nya jadi makin susah ya. Tapi lumayan lah. 8 boya.